Oke, di depannya ada penunjuk jalan. Nah, ini ya, Makam Sunan Giri Lamongan, kita belok kiri, Desa Kendayang boleh lurus, kita belok ini kiri, teman-teman. Nah, ini ya, sebelah kiri ya, tempat parkir ziarah Makam Sunan Giri. Wah, biasanya akan berhenti di sini, dan ini disediakan bapak-bapak pembojik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk di mana nih? Waduh, daerah Gresik nih, gapuranya Gresik, teman-teman. Wah, ini tugu ya. Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas. Nah, ini ada informasinya. Pendopo alun-alun lurus pelabuhan belok kanan Makam Sunan Giri Pemda Lamongan. Oke, saya akan belok kiri ya, teman-teman. Kita akan menelusuri jalanan Gresik ini ya, yang tepatnya banyak makam para sunan, para wali, dan ada Sunan Maula Malik Ibrahim, Maulana Malik Ibrahim, ada Sunan Giri, dan ini kita ke arah Sunan Giri ya, teman-teman. Nih, untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton dan menyaksikan video ini namun belum subscribe, tolong bantu kami, dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru yang ada di Alna Channel. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas amal panjenengan dengan pahala yang berlipat ganda, serta dimudahkan segala urusan dan hajat hidup panjenengan semua. Amin, amin ya robbal alamin. Ini untuk apa namanya, jalan ke Sunan Giri ya, teman-teman. Kondisinya seperti ini, kita akan melewati beberapa industri. Untuk kondisi jalanan sih saya pikir masih lumayan mulus, tapi di beberapa titik lubang ya, dan bergelombang tentunya. Ini kayaknya pusat industri nih ya, loh. Banyak PT-PT pabrik atau perusahaan yang ada di sini, Jalan Mejen Simkono ini ya, teman-teman. Ini Jalan Mejen Simkono yang ada di Kota Gresik. Dan ini juga bisa menjadi jalan alternatif ke alun-alun ya sebenarnya, teman-teman, atau menuju ke Lamongan ya, boleh, bisa lihat sini, karena mungkin jauh lebih sepi atau menghindari macet kalau terjadi kemacetan di jalan veteran utama tadi ya, yang depannya Semen Gresik. Kok sepi, enak. Ini sepi karena hari Minggu. Kalau explore jalan ini sebenarnya lebih enak di hari Minggu ya, teman-teman. Kalau hari biasa ya, selain kita kerja ya, kena macet, kita menghindari kemacetan dan aktivitas padat dari para mobilisasi pekerja ya, yang berangkat ke tempat kerjanya masing-masing. Nah, jadi kalau kayak gini ya enak. Ini kita sudah masuk di daerah permukiman warga, ada Alfamart, ada Indomaret, dan sebelah kiri ini adalah rusun. Wah, kalau istilah Indonesia rusun, kalau istilah modernnya apartemen. Tapi harga juga pasti berbeda ya, teman-teman. Oke, di depannya ada penunjuk jalan. Nah, ini ya, Makam Sunan Giri Lamongan, kita belok kiri, Desa Kendayang boleh lurus, kita belok kiri. Oh. Dan ini ada taman, teman-teman. Ada taman penghijauan ya, teman-teman. Asik juga ini buat santai-santai waktu hari Minggu ya, kayak gini ya. Mantap, mantap. Saya nggak ada temennya, teman-teman, bersanori, jadi ya wis
sendirian gini lah, explore jalan-jalan ya. Dan ini Gresik lah, kita hari ini kita ke Gresik. Ada Pertamina, jadi jangan khawatir kalau bensin Anda habis, boleh mampir dulu untuk mengisi. Kalau mana mau perjalanan, mungkin mau ke Lamongan, mungkin mau ke daerah Tuban, nah, lewat jalur alternatif ini ya boleh, bisa tuh mampir dulu, jangan khawatir. Wah, bus rombongan, bus rombongan dari Sunan Giri nampaknya ya, karena banyak yang berjilbab dan menggunakan peci. Jadi kalau teman-teman lewat daerah sini ya, memang akan banyak ditemukan atau menjumpai bis-bis ya, bis-bis pengangkut rombongan ziarah wali, baik Wali Lima ataupun Wali Songo. Nih, karena di Gresik sendiri sini ada dua ya, Sunan Giri sama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Wah, ini ada lagi bisnya. Akses ke Bungas. Oke, ini seperti ini, teman-teman. Dan di depan sana nanti akan saya tunjukkan ya. Biasanya kalau para peziarah hadir naik bus itu biasanya berhenti di mana, kayak gitu. Ada. Jadi kalau naik bus atau naik apa namanya kayak travel atau ini, biasanya akan diberhentikan ada tempat ini sebelah kiri ini, teman-teman. Ini ya sebelah kiri ya, tempat parkir ziarah makam Sunan Giri. Wah, biasanya akan berhenti di sini, dan ini disediakan bapak-bapak penggojek. Nah, ini gojek ya. Jadi untuk menuju bisa, ini ada juga ada delman, teman-teman. Nah, ini Adi boleh bisa jalan, bisa gojek, bisa naik delman. Nah, kalaupun gojek itu pun enak, teman-teman. Ada dua alternatif, turun di depan atau sampai ke atas ya, mendekati makam ya. Loh, itu ada juga. Jadi tinggal teman-teman negosiasi dulu lah ya, minta mana. Lamongan Tuban belok kiri, kalau makam Sunan Giri kita lurus. Ah, jadi ini ya, ini kalau makam Sunan Giri lurus, teman-teman ya, kita cuman masuk di jalan Sunan Prapen. Nah, sebenarnya dari sini nggak terlalu jauh sih untuk nyampe ke wilayah ziarah makam Sunan Giri ya. Tapi kalau ya buat jalan ya, dari bawah tadi sampai ke sini ya lumayan ya. Jadi kalau lewat sini jalannya sudah paping ya. Nah, ini ada parkiran untuk para peziarah. Nah, itu teman-teman yang kelihatan ramai itu adalah komplek daripada pemakaman tempat ziarah Sunan Giri yang ada di Kota Gresik. Lah, ini teman-teman semuanya, ini kita aksesnya bisa naik ya. Masya Allah, ini parkirnya ke makam. Ada informasinya. Nah, ini bapak-bapak para penggojek, bapak penggojek Sunan Giri. Sini tempatnya jalan Sunan Giri. Oke, saya akan berhenti di sebelah sini. Nah, demikian informasi yang bisa saya sampaikan ya. Ini ada tulisannya, selamat datang di kawasan makam Sunan Giri. Nah, ini naik ke atas, teman-teman. Jadi nanti kalau naik ojek ya bisa sampai atas atau sampai bawah sini. Oke, saya rasa cukup video perjalanan pada kali ini menuju ke kawasan makam Sunan Giri. Ada kurang lebihnya dalam penyampaian saya mohon maaf ya. Dan semoga teman-teman menikmati perjalanan pada kali ini dan bisa memberikan gambaran dan informasi yang cukup jelas yang dibutuhkan. Jangan lupa
tetap dukung kami, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru yang ada di Alna Channel. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.